Pemirsa, warga Jalan Pramuka Lorong Bawean menemukan seekor ular piton berukuran kurang lebih 4 meter yang sedang bersembunyi di lubang, tepatnya di lubang parit di perumahan warga. Sudarmono, selaku ketua RT 005, mengatakan atas laporan warga, sering melihat seekor ular yang sangat besar. Ketua RT bersama pemuda segera menghubungi petugas pelindung reptil dan bersama warga bergotong royong menggali lubang parit untuk menangkap ular tersebut. Alhasil ular tersebut berhasil ditangkap. Warga berbondong-bondong datang ke TKP untuk melihat langsung ular tersebut. Sudarmono selaku ketua RT menghimbau kepada warga bila mana menemukan ular atau binatang berbisa lainnya agar segera melapor. Mana tadi ada lambat atau tali rapi itu? Cuma biar lebih hati-hati kan kontak person dari kami. Oh iya, ada ya? Rescue-nya ada. Kalau biawak boleh juga tangkap? Kilo. Nah, 24 kilo. Nya lagi di lap. Ah, kebetulan gini aja, Bang. Berarti udah gede. Lebih 3 tahun di sini. Udah 3 tahun ini ya. Oh. Tengok bawa tuh mana dia lari kabur. Tanya ya, mana? Dia cari burindu rupanya. Enggak ada. Rumah ular ini laporan dari warga dapat terjung kabupaten Pinang Lorong Bawean ini dari desa hari ini tanggal 10 November ya, kita akhirnya melakukan penggeledahan atau penghancuran borong-borong jalan ada parit ini kan, untuk mencari tempatnya yang ditemukan di ada dua. Nah, dimulai dari jam sekitaran 5 sampai selesai maghrib ini tadi, akhirnya selesai. Akhirnya satu ekor ular red spot piton atau ular sawah disebutnya, ukuran 4 meter setengah kurang lebih, berhasil di rescue dan selamat. Nah, kami gabungan dari seluruh komunitas satu Tanjung Pinang, peserta bintang seluruhnya, disebut perhubungan Tanjung Pinang juga, tapi kami membentuk tim rescue sendiri. Khusus untuk merescue hewan-hewan yang konflik dengan warga. Kita bisa beberapa kontak person seperti ketua tim rescue, damkar, kami juga melayani untuk penyelamatan hewan-hewan atau segala hal yang berbahaya kan. Kami juga siap untuk segala hewan untuk membantu pemerintah dan segala layanan relawan segala hal yang untuk membantu bahaya dari hewan-hewan ke konflik dengan warga, kami dari tim rescue kami. Kami ada khusus tempat kandangnya disebut basecamp kami sendiri gitu ya. Basecamp tim rescue-nya kami ada khusus memang untuk meletak-letakkan hewan. Sebelum kami rilis kami juga merawat hewan, melihat dia bisa survive dengan baik. Rizky, tim liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.